Ini koper sebelum aku sama Rina belum ada ini, mungkin dari nenek-nenek moyang, barang antik. Ya udah, ini rumah Makanya di depan, di aku belakang. namakan rumah antik. Rincang lah nangun nakutin. Lihat ya teman-teman, koper zaman Titanic ini, guys. Taman zaman Titanic. Hai, sekarang kita sudah keluar ke rumah customer. Terima kasih. Hai teman-teman, sapa dulu hai teman-teman. Jumpa lagi dengan kita, dengan saya di channel YouTube saya. Sekarang kita sudah keluar di rumah customer, dan mungkin kalian sudah lihat openingnya seperti apa tadi. Ini rumah deretan seperti ini teman-teman, rumah-rumah lama seperti itu, mungkin pada zaman-zaman apa ya, zaman-zamannya zaman dulu lah. Jadi rumah itu dari luarnya seperti ini, langsung jalan besar, rumah jalan besar. Kalau di kita bilang ini ruko. Udah teman-teman, kita tunggu di sambil menunggu orang jemputan, kita tunggu di sini. Dan kalian lihat videonya ini loh. Videonya bagaimana isi rumah orang tuh seperti apa? Rumahnya seperti apa? Cekidot, lihat ya. Ini rumahnya teman-teman, panjang banget. Lihat ya. Dari sana, lorong sini, ini lorong pintu ini, masih ada sekitar 10 meteran gitu. Panjangnya itu 10 meter juga, tau, sama tuh. Dan di rumah ini, kita kan sekarang lagi di lantai 2, ada dua tangga, tau, sebelah sini satu tangga, di paling depan, tangga depan. Dan ini rumah itu satu kamar, jadi lorongnya segini aja, berderet tuh satu kamar, macam samping kirinya tuh kamar sebelah saja, atas tuh lurus, lorong lurus gini aja, macam satu meteran saja. Dari sini bawah tuh, lihat ya teman-teman, ini boleh air hujan boleh turun. Sumpah ini rumah panjang banget teman-teman, 100 meter ada ini rumah, betul 100 meter. Ini semua rumah nih dari kayu, tahu, di atas ini semua teman-teman terbuat dari kayu. Dan ini di atas tuh ada 5 bilik, 5 kamar. Itu kamar semua pun, ini rumah semua terbuat dari kayu teman, macam teman-teman, kamar semua itu semua dari kayu. Ini tutup dulu kipasnya. Ini semua terbuat dari kayu, kayu jati ke apa, aku pun tak tahu tadi antinya cakap. Ini lihat, ini kayu semua teman-teman sini. Cuman di sebelah sininya aja yang tembok, yang berdampingan sama orang, rumah orang. Aku baru lihat rumah sepanjang ini. Ini baru lantai atas tau. Ini lantai atas tuh kan semuanya nggak dipakai. Ini bilik yang keberapa lah, aku pun tak tahu. Aku tutup. Kok nyala lagi deh. Kok main-main ini hatinya. Aku pun tak tanya. Rin, kok main-main hatinya? Nah. Tunggu kamu lah. Takut teman-teman. Merinding bulu kuduk kuning lihat rumah sih. Ini rumah nggak ditempatin teman-teman. Karena lockdown kemarin. Orangnya ada di KL. Lockdown kemarin orangnya ada di KL. Karena mereka PKP itu tak bisa datang selama 4 bulan. Jadi ini rumah kotor sangat. Kita buat 6 jam tau. Kita buat 6 jam. Teman-temanku sudah mop laps. Last mop. Sejak lagi kita siap. Ini bili yang terakhir. Panjang banget kan? Itu di belakang sana. Kalian boleh lihat video yang sebelah sini. Bagaimana yang sebelah sana itu panjangnya seperti apa, belakangnya seperti apa, dari dilihat dari atas itu seperti apa. Oke. Okay. Kalian nampak tak teman-teman? Tuh ujung tembok sana tuh, itu paling ujung rumahnya nih. Ya Allah, bayangkan teman-teman, lebarnya paling 3 meteran tapi panjangnya hampir 100 meter sana teman-teman. Ya sana. Tuh tuh. Paling belakang sana tutup. Ini semua nih rumah di bawah ini. Nih yang saya pijak ini di atas lah, ini lantai 2 kan. Lihat tuh paling belakang tuh, lihat ujung tembok sana tuh, kalian perhatikan ujung tembok sana. Sampai ujung sana. Astaga, panjangnya.
Bisa kalian bayangkan nggak sih? Ini lebarnya tuh cuman sekitar 3 meteran, teman-teman. Sana, dari itu ujung ekor sana. Nah, sampai pintu sana saja lebarnya, tapi panjangnya. Astaga, nanti ya. Sebelah sini tangga keduanya. Ini tangga kedua nih sudah hampir-hampir, bukan hampir-hampir, mendekati habis. Tapi baru separuh ini tangga keduanya. Karena belakang itu masih panjang lagi dapurnya itu. Terus lihat ya nanti videonya. A few moments later. Ngeri kali ya ini rumah. Rumah apa ini, Rin? Rumah hantu. Iya, teman-teman. Ngeri kali berada di sini. Kalau nggak ditemani sama Arina, siapa nih, aku nggak berani masuk di sini. Tengok. Ya, teman-teman. Ini semua bilik tersembunyi, kata Arina. Ini rumah almarhum. Almarhum siapa? Ya Allah. Betul, teman-teman. Ngeri di sini sebenarnya rumahnya. Udah macam apa, lihat ya. Ini biliknya 7. Tapi di sana, yang belakang sana, tak boleh dibuka. Ada banyak rahasia di sini. Kau ini. Hati-hati, teman-teman. Berani dia, teman-teman. Udah, jangan dikunci, nanti tertutup kunci pintunya. Tengok situ. Ini ada ini. Lihat, dia berani. Dia yang berani, aku takut masuk di situ. Lorongnya gelap sangat. Gelap sekali, teman-teman. Merinding bulu romaku. Udah, Larin, jangan kok elus-elus sini. Bagaimana perasaan Anda kerja di sini? Seram. Cikakal kan. Terlihat, teman-teman, panjang kan. Udah, kipasnya udah ketutup tadi. Udah, ngapain kau nyoro-nyoro situ? Lihat, ya. Jadi ini kenapa dulu? Itu sudah aku coba-coba, tapi dia nyala hidup macam itu. Aku tutup sebelah, dia nyala sebelah. Belum ada satu. Entah. Rumah terpanjang yang pernah aku masukin selama jadi cleaner 4 tahun di Malaysia. Ini ya, halaman belakangnya, teman-teman. Dari belakang sampai dapur kotornya ini. Sampai toiletnya. Kita jalan ke depan ya. Lihat ya, teman-teman, sepanjang apa ini rumah ini. Ya, kiri kanan tuh ya macam rumah-rumah tua gitu, teman-teman, karena ini memang rumah tua. Ini yang punya tuh orang tua gitu. Mereka sih yang datang ini satu family semua. Ini sudah agak malam ya, teman-teman, jadi gelap. Ya biasalah, perabot-perabot tua, barang numpuk-numpuk gitu. Sebenarnya rumah ini nggak ada yang spesialnya, cuman ya nama juga rumah lama. Tapi yang aku kagetkan tuh panjangnya ini loh. Lihat ya, tadi kan itu atas yang tadi aku kasih tunjuk kalian kan. Ah, itu ujung. Jadi mulai dari situ sampai ke belakang tuh masih panjang lagi. Dia di sini ada, nanti hujan turun dia tanam bunga-bunga gitu, teman-teman. Ini macam ruangan ya biasa-biasa gitulah, macam duduk-duduk gitu. Pasti ini pun tempat gosok setrikaannya gitu, teman-teman. Rumah Hayanti. Nih, teman-teman, di depannya dia ada langsung tempat sembahyangnya. Di rumahnya semua barang antik, kayu semua, kayu jati. Ya, ini rumah antik. Di depan ini tempat kursi-kursi antik semua. Lihat, ini kayu-kayu sudah berumur ratusan tahun. Bukan ratusan, kayaknya puluhan gitu loh, teman-teman. Gelap. Sini kamar gelap gitu. Pokoknya barang nih dipenuhi dengan, pokoknya rumah ini dipenuhi barang antik. Oh ya, teman-teman, sekalian tahu, samping kanan samping kiri nih. Lihat ya, ini ya, dia mau ngajak jalan-jalan ini ya. Itu mana itu. Mana ada mau jalan-jalan, sudah kucil, sudah bau macam ini. Sini ini tempat wisatanya turis-turis pelancong, teman-teman. Ini istilahnya kotanya jantung, tempat pariwisata datangnya pelancong asing atau pelancong yang dari daerah lain datang ke sini. Tempat bersejarahnya Melaka ini di sini, pusatnya, jantungnya di sini, teman-teman. Yang dibuat tempat kita kerja ini.
Jadi sekarang kita sambil nunggu jemputan, duduk-duduk aja di tepi jalan nih, harap-harap datang orang bagikan kita indomie. Rumahnya sepanjang jalan raya itu rumah atau jalan raya ya, tapi rumahnya angker. Merinding serius tau, merinding bulu kuduku, apalagi yang di video yang openingnya tadi tuh. Seram kan kamarnya itu, macamnya kamar-kamar. Ini rumah kayaknya kira-kira agak-agak sudah berapa puluhan tahun ya. Ini kayaknya waktu zaman Belanda ini rumah-rumah ini, lihat teman-teman. Lihat tuh. Ini sudah aja maghrib teman-teman. Ini rumah zaman-zaman Belanda. Ya Allah, lihat teman-teman, mobil lalu lalang di tepi kita jalan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita, dan sampai jumpa di next video. Nanti saya mau ngapain lagi, apa lagi, ataukah ada lagi rumah yang lebih menyeramkan, rumah-rumah unik lagi yang saya masukin. Nih lihat ini ya. Oh, ada odong-odong teman-teman. Sekali naik itu Rp25. Semangat sekali angkelnya. Rp25 sekali naik itu. Inilah tempat yang kita namakan pariwisata. Kalau kita kan di Indonesia cakap itu beca. Kalau di sini odong-odong namanya. Sekali naik itu Rp25 teman-teman. Tidak jauh dari sini keliling yang kawasan wisata ini jadi Rp25. Duit Indonesianya sekitar 75.000 gitu. Iya kan? Apa gaji bagi kita makan. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kita, kekonyolan kita, keseharian kita, kerjaan kita jadi TKI, TKW di negara orang. Cepat pulang ini kita yarinya. Pejuang TKI. Pejuang ringgit. Pejuang ringgit. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia ya. Bye-bye. Oke teman-teman, sudah lihat kan videonya? Itulah rumah yang kita buat tadi seperti apa. So, ini kita betul-betul di tepi jalan teman-teman. Hanya jaraknya berapa saja sama tepi jalan. Dan maaf ya, di lantai bawahnya itu saya tidak terlalu ambil banyak video. Pasal tadi pun kita buru-buru mau keluar. Pasal customer pun mau keluar. Jadi, di sana tuh kayaknya ada jalan simpang gitu teman-teman. Dan kita sekarang lagi nunggu jemputan. What? Di tepi jalan.